Guys, siapa di sini yang pengen nonton konser Coldplay tapi kehabisan tiket? Peminat konser Coldplay ini emang banyak banget, guys. Bahkan tiketnya habis dalam hitungan beberapa menit saja. Namun di tengah-tengah hype konser Coldplay, ada aja para calo tiket yang menjual dengan harga berkali-kali lipat. Salah satunya adalah Putri Indonesia Intelligentsia 2019 yang bernama Lisi Joanna. Dalam postingannya di Instagram, Lisi terang-terangan mengaku menjadi calo dan menjual tiket Coldplay dengan harga yang tidak wajar. Bahkan dia juga menyebut memiliki orang dalam untuk mendapatkan tiket tersebut. Kelakuan Lisi yang jadi calo ini pun langsung dapat perhatian dari pihak promotor. Promotor mengatakan bahwa pihaknya dan Lisi tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan pihak promotor mengatakan bahwa tiket yang dijual di luar website resmi adalah tiket ilegal. Setelah pihak promotor angkat bicara, Lisi kemudian memberikan klarifikasi bahwa dia mendapatkan tiket tersebut dengan cara war tanpa orang dalam. Bahwa tidak ada niatan saya untuk monopoli. Juga terkait orang dalam, yang saya maksud di sini adalah beberapa kerabat dan keluarga terdekat saya yang memenangkan tiket war Coldplay. Gimana menurut kalian, guys? Seharusnya sih sebagai Putri Indonesia Intelligentsia, Lisi semestinya paham kalau yang dia lakukan itu merugikan banyak pihak. Sekarang kita berdoa aja semoga konser Coldplay di Indonesia ditambah harinya biar semua kebagian nonton.